Bawah teksnya ini yang paling penting nih. Ada satu nih, reach the specific tier on the premium track to win a picture. Oh, ah, sebentar guys. Audio Jungle. Hello, what's up teman-teman semuanya? Balik lagi bersama aku Reju Gaming, dan di video kali ini gue ingin membahas tentang full update terbaru StumbleGuys versi 0.41 yang sudah rilis di semua platform Steam, Android, iOS guys ya. Dan di sini sudah bukan beta lagi, alias sudah full version ya guys ya, alias officialnya. Jadi di sini buat kalian semua pastinya bakalan senang, karena kemarin yang nggak bisa main di Android di beta sekarang udah bisa, dan kita bisa memakai akun utama kita lagi ya. Jadi di sini ada beberapa perubahan yang sangat banyak guys ya, menurut gua mungkin bisa dibilang 50%-an tentang updatean beta dan juga updatean yang official ini. Apa saja itu guys ya, jadi gua akan bahas ini sampai habis. Tapi tenang aja, untuk map baru bot base Stumble Pass itu masih sama ya, cuma ada beberapa perubahan di skin dan juga ada perubahan dari mission guys ya. Apa itu mission guys ya, katanya ada mission dan juga tentang informasi hacker guys ya. Jadi stay tune terus. Jadi sebelum itu bisa bantu support dulu teman-teman dengan cara like, share dan subscribe, nyalakan juga loncengnya teman-teman. Terima kasih semuanya, dan kita langsung ke pembahasan videonya. Oke, kawan-kawanku semuanya. Jadi pertama-tama di sini yang gue bilang itu masih ada guys ya, di updatean 041 tuh map barbarunya, bukan masih ada, emang harus ada sih, kalau nggak ada sih aneh itu. Jadi updatean kali ini tuh map bot base sudah rilis guys ya, dan ini udah keluar di Steam juga per tanggal 30 September. Waduh, di sliding gua. Jadi 30 September ini udah keluar, dan ya kalian bisa menikmati atau mencari map baru bot base-nya ini, bisa ditemukan di ronde kedua ataupun di ronde ketiga teman-teman. Gimana ini elimination yang menurut gua sangat seru banget guys ya, mungkin saja 11-12 dengan block dash, dan ini lebih seru lagi. Tetapi ada di sini beberapa bug triknya guys ya, dimana bisa berdiri pipa seperti ini guys ya, dikirim teman gua. Jadi gua akan coba dan buatkan tips triknya buat kalian semua, so ditunggu aja. Oh iya, kita akan bahas tentang updatean yang berbeda dari versi betanya ya, jadi kalian harus nonton sampai habis. Iya, baru dibilang block dash keluar dia teman-teman. Jadi ya ini guys ya, gue punya satu screenshotan panjang nih, kalian bisa lihat dulu guys ya. Ini adalah tentang full updateannya di versi original atau official version ya guys ya, banyak banget karena jadi ini bahasa Inggris, mungkin kalian nggak bingung, jadi gue translatekan buat kalian semua guys. Jadi pertama-tama di sini untuk Stumble Pass guys ya, Stumble Pass di sini ya berulang-ulang itu ada dua skin gratisan di Legend, tetapi itu gratisannya dengan syarat kalian harus membeli Premium Pass terlebih dahulu. Jadi kalian tidak perlu menggacha untuk mendapatkan dua skin legendary terbaru, yaitu ada yang hantu itu Casper, gue lupa namanya, dan juga ada yang Jack Lantern guys ya. Jadi dua itu udah pasti kalian dapat. Dan untuk emoji ejekan, taunting, footstep itu baru semua teman-teman. Jadi kalian bisa mungkin membeli yang premium kalau misalkan suka guys ya. Dan juga satu lagi yang paling penting yaitu adalah emoticon sliding, dimana sudah keluar kick ya guys ya, kalian bisa lihat di bawah ini, kick is back ya di battle pass ya. Jadi belum ada emoticon spesial baru, but let's see aja untuk kedepannya temennya gak ada. Dan juga di bawah teksnya ini yang paling penting nih, ada satu nih, reach the specific tier on the premium track to win a picture of Stumblers. Nah ini gua kurang mengerti. Iya, ya gua jatuh guys. Masih bisa lolos gara-gara lihat sebelah kiri nih ya. Jadi ini gua nggak tahu guys ya. Kita harus mencapai beberapa tier yang diberikan guys ya, dalam premium track ataupun dalam apalah ini guys ya. Jadi untuk menangkan picture Stumblers, gua kagak ngerti nih maksudnya apa guys. Jadi kita lihat aja guys ya. Tapi kayaknya menurut gua di sini kita coba aja dulu mencari tier atau mencari tier apa tuh ya pokoknya dilihat aja lah tanggal 1 mungkin guys ya, atau di pertengahan nanti tier-tiernya maksudnya ini apa. Jadi kita akan lihat apa yang dimaksudkan, dan kita harus complete kan atau selesaikan tier itu guys ya, biar nanti kita dapat hadiah. At least kita ada tulisan winnya itu, berarti ada hadiah lah tentunya. Jadi kita lihat aja apa hadiahnya. Dan ini udah pasti ada temennya di updatean kali ini. Kayaknya sih besok sih atau kapan ya, kayaknya tanggal 1 deh. Sekarang gue liat tadi nggak ada yang baru deh. But ya, yeah, let's see aja guys ya. Mungkin aja ada daily mission gitu
gimana kita harus cari tier apa gitu untuk dapat unlock. But ya, let's see aja sekali lagi. Dan di bawahnya lagi di sini ada juga beberapa info yang menarik, di mana yang kalian tahu atau yang kalian lihat di awal-awal, lo kok skinnya 4 doang. Nah, ini penjelasannya. Ada tulisan birunya ini berarti sangat penting ya. Oke, okay, next teman-teman ya, di sini ada pembahasan guys ya, di mana 8 skin yang menghilang ataupun tidak ada tersebut teman-teman. Di mana itu bukan menghilang atau tidak ada, tetapi itu terjual terpisah guys ya. Alias 8 skin itu adalah limited edition, tidak bisa kalian gacha di bulan manapun kecuali di bulan ini guys ya. Jadi cuma di bulan ini aja kesempatan kalian membeli 8 skin eksklusif ataupun limited offer tersebut, atau bisa dibilang special offer. Jadi kayaknya itu dengan cara gacha juga guys ya, special offer to purchase Tumblr skin directly with in-game currencies. Jadi mungkin memakai gem atau token nanti guys ya belinya, nggak tahu juga guys ya antara gem atau token. Jadi ya, kedelapannya itu mungkin akan keluar, bukan mungkin, akan keluar di bulan ini. Nggak tahu hari apa, nggak tahu tanggal apa, jadi kita lihat aja. Kalau misalkan kalian tahu atau kalian semua ada yang pernah lihat, nanti kasih tahu guys ya. Mungkin aja harinya berbeda tiap-tiap akun atau tiap orang. Jadi ya, we will see guys ya. Jadi kayak di game-game lainnya itu, jadi juga ada limited skin sekarang. Jadi ya, buat kalian semua, kalau pengen mengoleksi skin, jadi bulan depan nggak bisa beli lagi, kali ini harus beli guys ya. Jadi ya, benar-benar jadi gamenya makin elit ya temennya. Nah, katanya juga, katanya di akhir bulan guys ya, katanya dapat Halloween Stumbler. Kayaknya dimasukkan Stumbler nih adalah skin guys ya. Jadi Stumbler tuh sekarang dibilang skin sama mereka guys ya. Jadi kalau kalian pengen mendapatkan skin gratis guys ya, di akhir bulan katanya bisa dapat guys ya. Tapi ada caranya, dan caranya tidak dikasih tahu apa teman-teman ya. Jadi ya, stay tune aja katanya. Nanti dikasih tahu mungkin di akhir bulan, atau kalian tunggu aja di akhir bulan nanti, di Oktober bulan akhir, cara mendapatkannya guys ya. Nah, itu tadi tentang pembaruan yang tidak ada di beta guys ya. Jadi ada reach the specific tier, gua nggak tahu disuruh mencapai tier apa karena tidak ada tier. Nggak tahu juga kan, mungkin ada event ya, event khusus nanti. Aduh, mapnya map nggak map baru lagi, jadi kita lihat aja teman-teman. Dan juga skin-skinnya tuh kalian bisa spin secara manual ya guys ya, ataupun bisa dibilang limited itu, dan keluarnya cuma bulan ini. Dan juga kalian bisa mendapatkan kesempatan skin gratis spesial Halloween di akhir bulan ya. So ya, lihat tunggu aja guys ya, karena gamenya ini juga update setiap bulan, jadinya pasti kalian suka guys ya, seperti itu teman-teman. Dan satu lagi infonya yang gue pengen jelaskan kalian semua, yaitu adalah tentang yang berhubungan dengan hacker ataupun modder ataupun cheater teman-teman. Dimana di sini seperti yang kalian tahu guys ya, cheater di sini kan ada masian, cuma sudah tidak banyak mengganggu lagi seperti dulu-dulu guys ya. Di update 040 nih lumayan sukses menurut gue guys ya, karena cheater pas gua mabar itu tidak pernah guys ya, bukan tidak pernah sih, jarang banget, kecuali mungkin di turnamen masih kadang-kadang rusuh ya guys ya. Rusuhnya itu dengan cara mapnya diganti, bukan dirusakin guys ya. Tidak pernah sih gua kena map rusak atau map melayang lagi. Jadi yang dirusakin tuh bukan dirusakin, diganti lah ya teman-teman. Dan juga satu lagi guys ya, berita bahagia, karena modder-modder pengguna nama merah, pengguna warna-warni, pengguna huruf besar katanya bakalan dibasmi tentunya di update 041 ini. Jadi anti cheatnya ada pembaruan, dan katanya ada pembaruan lagi biar turnamennya tidak ada yang bisa ganti-ganti map kayak gitu guys ya. Lihat saja teman-teman ya, apakah benar tidak. Kalau misalkan masih ada, kalian bisa lapor ke KitKa Game-nya, ataupun kalian komen di YouTube aja nanti. Kalau misalkan masih ada di 041 ini, nanti gua bantu kasih tahu developer. Dan kalau bisa kalian kasih tahu mereka aja langsung guys ya, screenshot gitu, biar tidak terlalu repot gua guys ya. Nah, satu lagi yang belum nih, map barunya guys ya. Dan juga di sini ada trik map barunya, kalian bisa lihat seperti ini guys ya. Ini trik dari gua. Lalu ini trik juga ada yang ampuh banget, dimana bisa berdiri di luar pipa kayaknya guys ya. Ini dari Fajril, ada temennya namanya, temanku live streaming, sering main bareng. Jadi katanya bisa seperti itu. Nah, gue pengen coba sekali nih ketemu mapnya. Semoga aja, doakan guys ya, gue coba play sampai ketemu map baru buat base-nya nih. Karena ada di ronde 2 dan ronde 3, jadi easy banget ya. Semoga aja, karena ini 2 match gak ketemu, harusnya sekarang ketemu. Nah, langsung ketemu teman-teman. Jadi gue udah buat tips trik dari map terbarunya, naik pipa itu rencana, dan juga menghindar-menghindar gitu guys. Ternyata ada lagi triknya guys ya, orang-orang ke pipa ini cok. Coba ya, coba gue ke pipa ini guys ya, apakah bisa bener. Gue mau, iyo mamam tuh ya, kena karma ya. Aduh, kok gua diincar robotnya dah. Sebentar guys.
jatuh loh. Aduh, kita nggak boleh asal spam loncat di sana, teman-teman ya. Katanya itu ada trik juga, guys ya. Nanti gue coba belajar-belajar lagi, guys ya. Belajar-belajar lagi, ketemu mapnya semoga, guys ya. Dan kita akan coba cari, guys ya, apakah bisa triknya tersebut atau tidak, guys ya. Ini kalau bisa sih OP banget, guys ya. Karena gue minggu ini jam 1:30 sore atau siang ada turnamen map barunya, guys ya. Jadinya pastinya kalian buat semua penasaran banget dan pengen menang, guys ya. Aduh ya, at least gua ketemu map barunya karena kita udah banyak kali coba map baru. Jadi kalau kalian lihat gameplay map barunya bisa cek di deskripsi, tips triknya juga ada, tapi yang itu tadi belum tuh ya, gua masih coba-coba, tapi katanya itu bisa melayang-layang seperti di video ini tuh nih. Oke, jadi so itu dia, guys ya, perubahan tentang full update di part 1 Stumbleless kali ini. Semoga kalian terhibur dan senang, guys ya. Jadi thank you semuanya, sampai jumpa di next video. Bye bye. Kita akan video gacha skin, tips trik untuk next dan juga review skin ya. Oke, okay? Bye bye.